Jerawan longsor. Hari ini tidak ada lagi air yang mengalir. Ini ya. Tidak ada lagi air mengalir. Dijaga ketat sama polisi. Nah, di sini kita lihat ada dibuat garis. Pembuatan garis. Ini batu Jemba sudah sangat mulus sekali. Ditutup ini. Bergerak lagi rupanya itu. Enggak. Sepeda motor pun tak boleh lewat. Sepeda motor lah yang boleh lewat, Bang, dari sebelah sana. Oh, dari pinggir sini. Oh, berarti ini nggak boleh dilewati dulu ya? Iya. Ini nggak, belum boleh dilewati ya. Jadi sepeda motor pun yang mau lewat dari sini ya, dari samping. Ini kondisi batu Jemba ya, seperti ini. Ini walaupun sudah bagus, tapi belum boleh lewat. Bahkan sepeda motor pun belum bisa lewat dari batu Jemba ini ya. Ini kondisi batu Jemba.
langsung dipadatkan ya menggunakan bomak. Sementara di sini masih juga ada air yang mengalir. Nih, masih ada air yang mengalir di sini. Sampai dia ke bawah sana. Dari samping lewatnya, dan di sana dibuat ekskavator menutup ya.
kira-kira kenapa dicangkul lagi bosku nih? Mungkin masih kosong. Seperti ini kondisi batu zomba di siang hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Ini semoga tanjakan batu zomba ini secepatnya membaik. Kita jalan mundur ya untuk melihat kondisi batu zomba. Ini udah mulus. Tapi ditutup, belum ada yang boleh lewat. Sepeda motor saja dari samping lewatnya. Kayaknya akan dilakukan penyiraman lagi ya bosku. Ini setelah dicangkul.
jurangnya ya. Sini kita lihat dipadatkan yang dari samping ya, ini lihat kondisi Batu Jombah sore menjelang malam pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Ini rawan longsor ya, ini masih rawan longsor ya. Memang kalau kita lihat sudah lumayan mulus Batu Jombah di sore hari ini ya, tapi ini jurangnya ya. Ini kondisi jurangnya, lihat. Hari ini tidak ada lagi air yang mengalir. Ini ya. Tidak ada lagi air yang mengalir. Padahal tadi siang masih ada. Di sana pun tidak ada lagi air yang mengalir ya. Ini sudah mati airnya. Tidak mengalir lagi. Tapi tetap masih ada di sana air. Tidak jalan lagi airnya, ataupun sudah tidak jalan lagi airnya. Nah, tuh sore hari ini tidak ada lagi air yang mengalir di sini. Semoga saja Batu Jombah ini bertahan ya.
Oke, di sini kita lihat ada air yang mengalir ya, ini mengalir. Kita lihat mengalirnya ini sampai di mana. Ini masih mengalir. Ini juga masih mengalir ya. Udah mulai. Nah, juga masih mengalir airnya. Nah, ini hanya sampai sini. Airnya sudah menghilang. Sampai sini airnya menghilang ya. Ini sementara sini masih mengalir. Ini masih mengalir ya. Masih mengalir. Airnya masih mengalir dan hilangnya di sini. Nah, sementara gorong-gorong di sana. Sepeda motor pun buka tutup, hanya satu arah yang bisa lewat. Itu pun yang dilewati sepeda motor hanya 1 meter ya, karena kan Batu Jomba masih ditutup. Ini kita dari atas ya, begitu pun yang dari bawah tetap dijaga sama polisi. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.